makannya berlemak banget. Ini gulai ikan dan sayuran ya, nice banget kan. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, my food channel. Jangan lupa di like, komen di bawah dan di subscribe. Jangan lupa di like, komen, and di subscribe my food channel biar teman-teman bisa dengar matanya. Oke, stay happy, stay healthy. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa kasih banyak. Semoga kita semuanya dimurahkan rezekinya, barokah rezekinya, dan selalu dalam daurah kami benar. YouTube channel Mario Food Channel. Nah, hari ini kita buat gulai ikan dan sayuran ya teman-teman ya. Nah, bahannya seperti ini ada ikan bandeng ya, ikan apa aja oke ya, yang rasanya cuci bersih dan potong-potong sesuai selera oke. Dan ini ada bumbunya, jahe, bawang merah, bawang putih ya, ginger, onion, and garlic, dan ada juga santannya ya, dan saya juga tambahin dengan turmeric atau kunyit ya teman-teman ya. Dan ini sayurannya ada jeruang apa ya, sawi putih ya teman-teman, sawi besar putih, ada gulai instan ya, oriental curry, gulai, bumbu gulai instan ya teman-teman. Dan ini putih-putih ini ada babat sapi ya teman-teman ya, ada sedikit ya, sekalian saya masak ya. Oke, okay. Teman-teman, kita panaskan minyak dan kita tumis bumbunya ya, bawang putihnya dan juga jahenya, tumis sampai harum. Tambahkan kunyitnya ya teman-teman ya, kunyit secukupnya. Dan juga masukkan ikannya ya. Dan kita masukkan bumbu gulainya ya secukupnya. Dan kita tambahin air mendidih ya teman-teman ya, air panas ya. Ikannya matang ya teman-teman ya. Terus kita masukkan sayur-sayurannya ya seperti ini. Sayurnya dimasukkan. Gulai itu nggak harus daging ya teman-teman, sayur pun bisa digulai ya, bisa dimasak gulai ya. Sedikit garam ya, terus ada sedikit gula dulu ya, dan ada juga chicken powder. Nah, seperti ini ya. Oke, kita aduk mendidih ya teman-teman. Gulai ikan sama sayur ya teman-teman ya. Oke, dan kita masukkan cabe nih ya biar tambah hot. Oke, kita masukkan cabenya. Oke, ini
Jadi sekali masak ada ikan, ada sayur, dan ini ada kuahnya ya. Karena saya suka yang berkuah. Dan kita masukkan santannya ya, karena sudah mendidih semua, kita masukkan santannya. Seperti ini. Kita aduk pelan ya. Cakep banget. Oke, teman-teman, kita matikan apinya dan kita sajikan. Cakep kan? Seperti ini. Ikannya, ikannya apa tuh? Berlemak banget ya, teman-teman. Ikannya berlemak banget. Nih. Luar biasa. Wow. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Selamat mencoba dan jangan lupa bahagia dan jangan lupa di like, di komen dan di subscribe my food channel biar tambah semangat buat konten-konten masak ya. Ala Chinese food dan Indonesia food tentunya, oke. Okay? Stay happy, stay healthy and stay positive. Oke, okay, teman-teman. Ini gulai ikan dan sayuran ya. Nice banget kan? Ini ikannya super lemak sekali. Dan tentunya super hot ya. Hot spicy. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.